lucu banget. Dulu pas aku semester 2 itu aku sempat kerja di salah satu kafe di sini kan. Tapi aku cuma waitress doang itu. Terus udah nggak kerja lagi. Habis itu kemarin aku ke ini ke jalan sama teman aku. So aku lagi cerita sama dia karena dia barista juga kan. Cerita sama dia aku pengen kerja lagi nih gitu kan. Terus malamnya habis aku pulang, Mbak Kiki nge-DM aku di Instagram, lepasin banget pokoknya. Nge-DM aku di Instagram bilang nawarin kerjaan di sini karena lagi cari barista cewek kan. Terus takut kan, soalnya kan aku gak ada basic coffee sama sekali kan, jadi harus mulai dari nol. Terus Mbak Kiki bilang, gak apa-apa, enggak. Sampai aja. Asik sih, asik banget sebenarnya karena di sini barisanya juga asik-asik kan. Mereka juga pada ngerti kalau masih belajar. Mbak Kiki juga sabar banget ngajarinnya. Beneran enak banget ketemu sama orang-orang baru juga kan, orang-orang kopi yang nggak kopi juga. Jadi pertama-tama jadi barista tuh deg-degan banget kan, soalnya kan yang dicari dari kopi kan nggak cuma kamu bisa latte art atau apa kan, tapi harus rasanya juga nih. Kadang itu sampai bikin dua kali gitu karena rasanya pahit. Terus ada kejadian lucu banget sih itu kemarin. Karena ramai banget dan pertama kalinya ini aku baru kerja berapa minggu udah penuh banget, full house di HMC. Aku berdua, oh itu enggak, aku nge-shift pagi berarti sendiri kan. Pada belum dateng tuh ramai banget mau bikin salah satu menu mau gitu kan, pakai shaker biasanya. Biasanya kan karena kita pakai sprite kan, biasanya sodanya ditaruh setelah itu. Tapi karena aku panik banget, aku nge-shake sprite-nya terus meledak. Itu sih banyak banget sih, dari numpain susu lah, numpain kopi lah. Kasih banget lah pokoknya. Kayak gimana ya, aku pernah cerita sama Mbak Kiki kan, enaknya pengen banget nih Mbak lebih fokusin ke manual brew gitu. Tapi Mbak Kiki bilang, kamu jadi barista jangan cuma fokus ke satu, kamu jadi barista harus semuanya harus bisa, dari basicnya, dari manual brew juga bisa gitu kan. Tapi emang lebih pengen ke manual brew sih, lebih asik, soalnya aku tremor juga kan. Pengen kopi masih gitu. Atau ya kayaknya karena karena selama ini aku nyobain bikin kopi manual brew tuh kalau mood aku juga tuh rasanya gak enak deh pokoknya. Kalau terus dengerin lagu yang ngebeat yang asik banget terus baru kopinya tuh enak. Emang penting sih, harus yang penting moodnya, iya, moodnya bagus gitu. Konsen juga sih. Pengen sih, kayak pengen gimana ya, pengen ikut kompetisi gitu kan, pengen banget yang manual brew. Tapi ya masih harus dilatih kan, masih harus banyak latihan. Tapi nonton film apaan ya? Apa ya terakhir? Lupa deh, suka Tim Impala aja lah. Pokoknya ada lirik yang bagus tuh, and I know that I'll be happier and I know you will too. Banyak sih paling teduh, suka. Datang dari mimpi saya. Kayaknya lucu ya. Nami kulo Claudia, kuliah wonten ing Atmajaya. Yeah.